up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan hari ini gue ingin share video pendek aja tentang pemain muda berbakat dari Indonesia. Dia namanya adalah Gavin Ibrahim, umurnya masih 13 tahun, dan dia masih SMP kelas 1, sekolahnya di Susan Middle School di Walnut, California. Jadi Gavin ini kemarin mendapatkan accomplishment yang luar biasa menurut gue. Dia itu masuk ke Junior All-American Camp. Dan kalau gue gak salah, ini campnya adalah untuk anak-anak SMP terbaik seluruh Amerika. Jadi luar biasa banget, dia dinobatkan jadi salah satu pemain SMP terbaik. Dan dia tinggi banget menurut gue, potensinya luar biasa. Umur 13 tahun, 5'9", 175 cm. Jadi kalau dia bisa terus tumbuh, gue yakin sih bisa 190 nih kayaknya anaknya. Dan ada highlight sih sedikit tentang kemarin dia bermain di Junior All-American Camp itu. Well, gue liat anaknya apa punya feel about the game is really good. He knows how to play the game. And then shooting touch-nya juga bagus banget. Gue liat shooting form-nya enak banget dilihatnya. Jadi untuk umur 13 tahun udah luar biasa lah kalau bisa nembak seperti itu. Dan dia bisa main inside, bisa main outside. So ini apa ya, menurut gue harus gue semoga bisa ngikutin progresnya juga sih untuk Gavin, karena ini menarik banget ya. Siapa tahu nanti waktu SMA juga bisa berkembang terus, bisa bermain lebih bagus dan bisa masuk NCAA. We never know. Jadi emang sekarang gue fokusnya ingin mengekspos para pemain-pemain muda ini biar apa Indonesia lebih tahu lah kalau kita tuh sebenarnya punya bakat-bakat basket muda tuh hebat-hebat semua. Jadi hopefully Gavin terus berkembang jadi pemain yang hebat banget, dan siapa tahu nanti suatu saat bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi itu aja sih video gue hari ini, gue nggak terlalu panjang, hanya ingin share itu aja. Besok gue juga ada video tentang anak SMA di Indonesia, jadi jangan lupa untuk stay tune untuk besok. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk kasih likes, jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau. And bagi yang belum subscribe, please subscribe. We're on the way to 10,000 subscribers. And thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Peace.